SPY, itulah kenapa kalau kalian di rumah sendirian jangan lupa pintu dikunci ya. Halo guys, dengan Windy Anata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome to Fears to Fathom. Let's go. Thanks to Dimi. Welcome. Hai, so ya kali ini kita akan main game horror Fears of Fathom Home Alone. Ini adalah game horror yang lumayan bikin aku penasaran. By the way, kalau kalian lihat di layar video, kalian ada kayak ngelihat semacam detak jantung ya. Betul, ini lumayan tinggi nggak sih? Aku 118, astaga, aku udah mulai deg-degan ini. Ini aku udah pasang semacam heart rate ya di sini. Kalian nggak akan bisa lihat, tapi aku udah pasang alat kayak bisa ngedetect detak jantung. Jadi aku pengen tahu kalau aku kena jump scare itu aku kayak gimana. Aku bakal jadi kalian bisa tahu kalau aku beneran takut tuh kayak gimana. So ya ini lumayan tinggi ya 119 ini. Oh my god, belum mulai loh, tapi emang serem sih dari musiknya aja udah serem. So ya, yeah, mari langsung kita mulai. Jadi ini baru ada 2 episode ya. Jadi yang Home Alone yang ke-1 dan Northwood Hitchhike. Kita coba yang Home Alone dulu, episode 1. 12 Juli, di rumah sendirian. Aku tidak menulis kejadian ini di Reddit hanya untuk dianggap sebagai kisah fiksi. Aku pun tidak tahu dari mana harus memulainya. Jadi maafkan kemampuan berceritaku yang buruk gitu. Kurasa aku akan segera mulai. Ini adalah di tengah musim panas. Ya, orang tuaku pergi selama seminggu karena ada pekerjaan yang dimana aku akan sendirian selama seminggu. Oke, jadi ini tuh berdasarkan kisah asli gitu ya. Dan aku juga harus memberitahumu kalau jam tidurku itu berantakan banget biasanya di saat seperti ini. Aku kadang tidur dan bangun kapanpun aku mau, aku banget itu. Walaupun aku sih berencana untuk memperbaiki jam tidurku gitu, dia bilang. So ya basically dia ini nocturnal ya, jam tidurnya kebalik-balik. Oh my god, halo? Duh. Oke, aku bangun jam 8 setelah tidur siang, tidur malam. Oke, bangun. Oke. Alright. Oke, ini kayak Chilla's Art nggak sih? So by the way, ini tuh katanya berdasarkan kisah asli dari seorang perempuan, rata-rata perempuan sih, atau mungkin laki-laki yang di episode pertama. Jadi itu ini mengisahkan seorang yang katanya tuh ada penguntit gitu masuk ke rumahnya gitu, by the way. Duh. Aku kok nyesel main ini, astaga. Oke, apa ini? Aku ngapain by the way? Oh, dia cowok ya. Aku harus mengerjakan PR ku, tapi kayaknya aku harus makan dulu. Oke, kita akan makan dulu. Oke, betul ya, jalannya lambat banget ya. Oke, atmosferik banget ini. Alright. Sejauh ini detak jantungku masih baik-baik aja. Oke. Halo mama, ada SMS dari mama. Oh, aku bisa jongkok. Ada apa ini? Ayah dan ibu akan kembali pada sore hari Minggu, ya. Mama, kenapa sih paranoid banget? Aku kan udah 14 tahun. Kayaknya aku mau tidur aja, ah. Mungkin nanti aku akan pesan pizza, oke? Jangan pesan apapun. Mama sudah masakin kamu melasanya pagi ini. Cek kulkas. Oke, so kita akan ngecek kulkas, ya. Oke. Aku nggak bisa lari, ya. Oh, aku cuma bisa ngumpet. Halo? Oke. Apa ini? Nggak ada lampunya. Jangan tanya kenapa aku langsung masuk ke kamar orang tuaku. Ada suara wong-wong. Oke. Oh my god. Hi, ada yang ngintipin. Oh no. Wah. Ada yang ngintip rumah kita, astaga. Tenang, aduh panik. Wah, 120. Oh my god. Oke, jangan panik. Jangan panik. Cuma game. Oke, kita akan makan kan? Oke, kok aku kayak ngeliat bayangan-bayangan sih? Oke. Eh, kau! Mana dia? Dia masih ngintip? Duh. Sorry, aku panik. Oke. Tanganku mulai tremor nih. Oke. Oke, it's okay, Nata. Iya kayak jelas art banget gak sih? Oke, so kita akan masak ya. Oh, ada kopi, ada french fries, ada daging, ada wagyu. Banyak makan ya, ini persediaan selama dia seminggu kayaknya. Tinggi banget itu detak jantung gue, 122.
Oke, moga nggak rusak ya. Oke. Oh, makanannya udah dingin. Oke, terus. Oke. Alright. Di mana? Di sini. Oke. Oh, kompornya ada pemanasnya juga ya. Oke. Oke, gelisah. Nata gelisah. Halo. Halo, SPY. SPY. Aku tahu ada orang ngintip-ngintip aku. Oke. Oh my god. Halo? Oke, makananku udah jadi. Halo? Oh my god. Kok jalannya sepi? Oh ya, makanannya. Yeah, makanannya udah hangat. Terus throw, bisa kita lempar. Oh no, masakan lezatnya mama. Aku suka makan sambil nonton TV. Oke. Halo? Hey. Mentang-mentang aku di rumah sendiri, jangan macem-macem ya. Oke. Alright. Oke, no problem. Weh, kita nonton apa ini? Kita nonton ada kartun, ada SpongeBob. Oh, kita nonton The Sims. Nonton Simlish. Oke, so kita akan makan lezatnya. Itadakimasu. Oke, terus kita lagi makan. Kita nggak dimakan. Oh, banyak ya porsinya. Oke, kita nonton apa sih itu? Oh, itu suara makanku ya. Oke, kita akan lagi makan lezatnya. Kalian lihat enggak? Ada jejak, ada kaki naik ke atas. Oh my god. No. Listriknya mati. No. Dia naik ke atas. Kalian lihat enggak sih ada kaki? Aku lagi asik-asik nonton TV ya. Hey. Oh no. Oke, aku udah ngantuk setelah habis makan. Oke, habis makan langsung ngantuk dong. Terus oh my god, dia makannya banyak banget ya. Oke, buang. Lo kok? Oke. Bangun. Suara apa sih itu kaca-kaca? Oh my god, dia di atas, Windian. Aku mau kabur. Gak mau. Dia di atas. Halo, ada Mason Oliver. Oke. Ada apa? Ada yang ngechat aku. Gimana cara gantinya? Oke. Orang tua aku sedang pergi nih. Malam nanti mau datang gak? Kita bisa main Mario Kart. Oke, nanti aku kabarin ya. Oke, nanti aku akan nelpon Josh juga. Aku gak bisa janji sih. Mungkin nanti aku ada rencana lagi, Nat, gitu. Sorry, hari ini aku gak bisa datang. Soalnya aku ada rencana. Tapi besok, Jessica akan datang ke rumahmu. Huh? What did I do? No! Itulah kenapa kalau kalian di rumah sendirian, jangan lupa pintu dikunci ya. No, dia di atas. Aku gak mau. Dia di atas loh. No. Oh my god. Aduh, ini apa ini? Udah yuk, kabur yuk. Wow. Orang kaya. Dia di atas ya. Dia bisa-bisanya masuk, makanya kalau di rumah sendiri tuh dikunci. Udahlah, kita berenang aja. Bisa dong berenang. Waduh. Halo. Mas. Halo, Mas. Duh, dia di atas dong. Oke. Okay. Aduh, aku panik. Sorry, dia di atas tahu. Halo, Mason. Maaf, Miles. Ketemu besok ya. Oke. Okay. Mason, bawa datang dong. No, dia di kamarku. Oke. Okay. Oh my god. Panik. Oke, okay. Oh ya, aku ingat aku harus ngerjain PR sebelum tidur. Oke. Okay. Udah tahu ada orang di atas, kamu mau ngerjain PR? Pilihan hidupku hanya ada dua. Aku kena jump scare ngerjain PR atau aku kena jump scare karena aku penakut. I don't know. Oke, okay, aku ngerjain PR jam 12.38. Aku sudah menyelesaikan PR-ku dalam beberapa jam. Oke. Okay. Oh my god. Oke, terus. Oke, mama ada nge-text. Jangan begadang ya, Nak. Kayaknya kita kena jump scare pas tidur mungkin. Apa kok ada gempa bumi? Oh ya, karakternya mungkin. Jam 1.16. Aku ingin bangun ambil air putih. Kayaknya serem gak sih?
Aku takut hantu, tapi aku lebih takut sama manusia. Ini kita di sini tuh ada orang tahu. Kita tuh di sini ada orang loh. Di rumah kita tuh ada orang masuk loh, ada penyelinap loh. Aduh. Aduh, sumpah. Sumpah. Dia mau minum, oke. Aku nggak bisa tidur lagi. Oke, terus. Oke, berani Nata, ayo berani Nata, berani. Halo, aku tahu kamu di dalam ya, Mas. Aduh, ini tuh nggak bisa pause loh. Nggak bisa pause. Aduh, musiknya. Aku panik. Mas. Halo, Mas. Oke. Alright, kalau mau jump scare silakan. Halo. Oke, nggak ada siapa-siapa, aman. Nggak ada siapa-siapa, aman. Oke. Oke, itu tetangga juga ada lampu nyala. Kayaknya sih baik-baik aja, iya kan? Iya kan? Oke. Minum. Oke, aku udah minum. Oke, aku mau minum. Gluk, 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 gluk. Oke. Aku udah minum, by the way. Mau minum sampai kapan? Oke, aku harus menutup pintu kulkas. Oh ya, sorry. Nanti mama marah lagi. Tagihan listrik mahal. Oke. Dia masih di atas. Hah? Ada ngomong apa? Oke, nggak ada siapa-siapa kan? Oke. Kita balik tidur lagi. Gelap banget sih. Oke. Alright. Bodo amat ah, aku mau tidur. Bobo. Dia di sini? Enggak kan? Oh, oke. Apa ini? Miles, siapa itu di depan pintu? Kau di situ? No. No. Loh, apa ini kok gelap banget? Jadi tadi mamaku ngasih foto. Ada orang di depan rumahku. No. Kok gak masuk-masuk penguntitnya? Halo? Aku lebih takut ada penguntit di rumahku daripada hantu. Oke? Okay? Halo? SPY? Halo? Oh, halo, ada mama lagi. No! Gak mau. Oh, guys, 131, astaga detak jantungku, gila banget. Duh, gila detak jantungku 131 loh. 132, oh my god. No, mama. Paula yang kirim, dia bilang ada orang. Dipecahin jendela aku, nanti mamaku marah, kami sudah memanggil polisi. Kamu harus mengunci pintu dan sembunyi di kamarmu. Jangan buka pintu apapun yang dia lakukan. It's okay. Oke, itu Paula yang ada di pintu. Oke, itu Paula. Maafkan mama sayangku, semuanya akan baik-baik saja. Tapi mama, aku gak mau keluar. Aku panik, gak mau. Lah, kalau misalnya itu Paula dan ada suara jendela dipecahin, berarti si pelakunya tuh udah di dalam. Mamaku bilang itu Paula. Oke. Okay. It's okay. Oke. Okay. Alright. Mama. No. Oh my god. No. Gak mau, aku takut sumpah. It's okay, cuma game. It's okay. Aduh, tanganku dingin. Oke. Okay. Gak apa-apa, Nata. Aduh. Oke. Okay. Paula, tungguin. Itu dia. No. Paula! Gak tau. Aku harus ngapain?
ngapain? Paula, berisik! Hah? Ada suara polisi! Ada suara sirene polisi! Kita aman? Yes! Yes! Selamat! Ya ampun, aku penakut banget! Ya, ada polisi! Akhirnya! Kita selamat! Akhirnya! Udah kabur dianya. Dianya tadi buka pintu loh. Halo? Mama! Mama! Akhirnya selamat. Gimana dulu pengalaman kalian ditinggal pergi sama orang tua kalian? Kalau kalian di rumah sendirian, saat ini kalian di rumah sendirian, jangan lupa untuk selalu kunci pintu, oke? Okay? Jangan lupa untuk kunci pintu, jangan sembarangan buka pintu untuk orang asing, oke? Okay? Kita pas cari dia, dia nggak ada. Iya kan? Mungkin dia ngumpet gitu loh. Dia mencari timing di mana kita lengah dan kita diculik gitu loh. Serem banget, sumpah. Bayangin kamu tuh di rumah sendirian kan? Terus tahu-tahu ada orang menyelinap masuk dan kamu pun bahkan gak sadar gitu loh. Hey, kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Tidak menerima sumbangan ya. Oh my god, oke. Oke, Paula. Oh my god. Ya, gamenya selalu keluar. Gengnya suka otomatis nge-crash gitu loh. Oke, mana kamu? Mana kamu? Oke, you creepy. Oke. Oh my god. Oh my god. Game-nya tiap kali kita kena apa tuh langsung mati sendiri gitu loh. So, ya aku harap kalian enjoy. Ya, jangan lupa kalau kalian di rumah sendirian, jangan lupa untuk selalu kunci pintu, oke? Okay? Kunci pintu, hati-hati, jangan buka pintu sembarangan. Oke, okay? Hati-hati di luar sana, ada banyak orang jahat. Oke, okay? Kadang manusia lebih menakutkan daripada setan atau hantu. So, ya terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Aku harap kalian enjoy. Dan aku juga punya channel live stream Nata Chill Life. Di situ biasanya aku main game-game yang simple sambil live stream. Kalian bisa mampir tiap kali aku live stream. Aku juga belum ada jadwal, tapi pasti aku kabarin di IG story aku, Instagram story aku. So ya, semua link social media aku taruh di deskripsi. So ya, terima kasih. Arigatou matersun. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.